penonton MotoGP, para pelaku wisata di Lombok mulai menyiapkan camping ground. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Selepas ini, Anda akan menyaksikan iNews Malam bersama Mirpa Suri. Saya Latif Siregar pamit, salam sehat. Selain penginapan, para pegiat pariwisata menyiapkan camping ground bagi yang akan berlibur sembari menyaksikan pagelaran event MotoGP. Salah satunya kawasan wisata Gili Gede. Sudah disiapkan ratusan camping ground bagi para penonton MotoGP Lombok. Fasilitas yang disiapkan oleh para pengelola di kawasan ini terbilang lengkap. Dari sleeping bed, perlengkapan kemah, hingga makanan juga siap disajikan bagi para penonton. Camping ground yang disiapkan merupakan solusi bagi tamu-tamu atau penonton MotoGP yang tidak kebagian hotel atau penginapan, terutama bagi mereka yang senang berkemah. Mereka bisa menikmati keindahan malam hari dan bisa menonton MotoGP di siang hari. Inilah yang kemudian kita tambahkan pada sebuah bahwa masih ada ruang-ruang yang bisa dinikmati untuk kemudian menjadi tempat hunian kita selama MotoGP. Diperkirakan wisatawan penonton MotoGP Mandalika yang akan menginap di kawasan ini bisa mencapai 1.000 orang. Sementara kapasitas kamar yang tersedia hanya 400 penonton, sehingga tenda menjadi solusi bagi para penonton MotoGP.